Ini saat-saat yang paling aku takutin, guys. Jadi sekarang waktunya si Mbok sama Vika tuh mudik. Dan kalian tahu sendirilah ya, Willy tuh gimana reaksinya kalau ditinggal si Vika. Apalagi sekarang tuh sama si Mbok perginya. Nanti kita lihat reaksinya kayak apa, dan ini kita mau antar dulu berangkat. Mbak, aku lupa. Apa, Mbak? Iki loh. Rumahnya belum tak semprot. Apa ini? Nah ya, pas mau berangkat ada aja yang lupa. Katanya lupa belum nyemprot rumah. Soalnya Vika tuh perginya lumayan lama. Jadi dia tuh takut kalau serangga-serangga yang ngumpet di rumahnya tuh langsung pada keluar. Karena gak ada hawa kehadiran manusia, guys. Terus biar gak khawatir ninggalin rumah dalam keadaan kosong, ini Mbak Vika tuh pakai Genio Insect Cleaner. Cara pakainya gampang banget. Ini tinggal disemprot di sudut ruangan rumah, area bercelah atau berlubang, dan area terbuka yang memungkinkan serangga datang, guys. Kalian juga gak perlu khawatir mudik dalam jangka waktu yang lama, karena Genio Insect dapat bertahan hingga 6 bulan dalam satu kali pemakaian. Rumah aman, terus hati tuh jadi tenang, guys. Rumah bebas serangga selama mudik. Yuk semprot juga di rumahmu, cek ranjang kuning ya. Hati-hati ya. Ya. Dang balik. Ya. Nggo willing golei. Nah, ini kita langsung nganter Vika sama si Mbok, tapi kita nganternya tuh nggak langsung ke stasiun, guys, tapi ke rumah saudaranya Vika dulu karena tiket keberangkatan keretanya tuh masih besok. Jadi ini kita turunin ke rumah saudara Vika, dan di sini tuh si Willy mulai bergejolak, dan ini kita nyoba ngasih pengertian ke si Willy. Bil, saman pulang dulu, Mbak Vika sama Mbaknya mau ke Surabaya. Ikut. Saman ikut mami aja pulang. Ikut. Dan alhamdulillah di sini tuh Willy ngerti banget, guys ya, walaupun di awal-awal tadi dia tuh sempet rewel. Terus dia mau aku ajak pulang. Oke, guys, thank you for watching.